Selamat siang, saya Jazuli, Kepala Resort Urban Praktis. Dalam hal ini jabatan di Balai adalah sebagai penyuluh kehutanan pertama di Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Komarudin, saya 29 tahun dan sekarang saya bekerja sebagai Kepala Urusan Keuangan di Kantor Pemerintah Desa Ujung Jaya. Salah satu desa penyangga dari Taman Nasional Ujung Kulon yang memang berlokasi berbatasan erat sekali dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria. Usia saya saat ini 51 tahun dan saya bertempat tinggal di Desa Ujung Jaya atau tepatnya di Kampung Cikaung Desa Ujung Jaya yang berbatasan atau daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, bisa dipanggil Kipong. Saya tinggal di Desa Penyangga, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, tepatnya di Desa Cigerondong. Kebanyakan wisata memang berlokasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, cuman akses untuk menuju ke wisata tersebut melalui Desa Ujung Jaya. Salah satunya wisata alam, kita punya banyak curug atau air terjun kecil. Contohnya ada Curug Cikacang yang memang berada di kawasan, tapi secara akses itu melalui Desa Ujung Jaya terlebih dahulu. Apalagi yang kemarin baru dibangun, sarpras wisatanya pun ada di kawasan Kampung Tanjung Lame juga. Sebesar kurang lebih beberapa hektar yang memang dibangun khusus untuk melengkapi wisata alam yang ada di Desa Ujung Jaya. Perlu kita jelaskan bahwa wisata di Ujung Kulon itu sebetulnya komplek ya, ada banyak. Ada wisata bahari, ada wisata trekking, kemudian juga ada wisata religi. Sering dilakukan sih trekking, terus snorkeling, kalau diving sih jarang-jarang diving. Itu di kawasan Ujung Kulon. Mancing juga, mancing. Hubungan TN dengan masyarakat. Dengan masyarakat yang saya tahu sih ya biasa-biasa aja maksudnya. Kalau menurut saya itu kurang baik, bahkan sampai sekarang, karena ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Di antaranya, selama ini ada paradigma bahwa masyarakat itu hanya akan menjadi satu ancaman bagi kelestarian atau konservasi kehidupan yang ada di Taman Nasional, entah itu dengan cara berburu atau dengan cara seperti apa gitu. Nah, harapan saya ini akan dapat terselesaikan. Selain dari itu juga ada permasalahan daerah yang ditinggali oleh masyarakat termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional, sehingga kemarin ada pembangunan sarana wisata, sempat ada isu bahwa masyarakat akan diusir atau seperti apa, seperti itu. Nah, itu jadi konflik tersendiri yang sampai sekarang memang belum terselesaikan. Nah, dirasakan saat ini memang saling terjadi komunikasi yang membangun komunikasi. Saat ini dibangun komunikasi yang benar-benar untuk menuju keharmonisan antara masyarakat dengan daerah Taman Nasional Ujung Kulon. Hal ini terbukti dengan beberapa kegiatan-kegiatan dari daerah di Balai Taman Nasional ini, yang selalu melibatkan beberapa masyarakat untuk diberdayakannya masyarakat oleh beberapa pihak Taman Nasional. Nah, itu mungkin salah satu bentuk cara pendekatan atau cara mensinkronkan antara pemahaman masyarakat dengan pihak Taman Nasional. Saya kira untuk sekarang ini Taman Nasional Ujung Kulon, khususnya dengan masyarakat sekitar, terutama kawasan Ujung Jaya, kemudian Taman Jaya, Cigerondong, kita sudah sepertinya sudah saling membantu, artinya sudah harmonis. Kenapa demikian? Karena 2017 kesini itu tidak ada hal-hal yang saya kira
signifikan antara masyarakat dengan nasional, dan justru di sini terbangun sebuah kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan kawasan nasional. Ada. Contohnya kita ada apa, pelatihan kepemanduan kayak gitu. Untuk guiding kebanyakan itu sih, biasanya untuk guiding. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengarah ke wisata memang sementara ini belum belum diadakan lagi. Kalau dulu-dulu kan pernah ada pelatihan seperti guiding, kemudian sekitar tahun berapa? Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2000. Antara 2015 dan 2016, Pak. Itu. Ya, seperti pelatihan kuncen, kemudian juga pelatihan porter, interpreter. Nah, interpreter ini belum udah lama nih. Interpreter belum udah lama, belum pernah dilaksanakan lagi. Dan ini saya kira mudah-mudahan di depan kegiatan wisata ini dengan misalkan berakhirnya corona dan bisa eksis kembali, dan Balai sendiri bisa mengawasikan untuk kegiatan tersebut. Dampak negatif dan positifnya, bagi dampak negatif bagi, dampak positif bagi masyarakat, dampak negatif bagi kawasan itu apa, Pak? Dari wisata. Saya kira dampak positif yang ditimbulkan dari wisata terhadap masyarakat, sedikit banyaknya terbantu, artinya menambah penghasilan, juga mereka bisa menambah wawasan, terkadang berkenalan dengan anak mahasiswa, berkenalan dengan orang dari kota. Sejauh yang saya tahu selama saya bekerja di kantor desa, memang upaya dari Taman Nasional sejauh ini hanya membentuk Pokdarwi saja atau kelompok sadar wisata. Cuman untuk peningkatan kapasitasnya ataupun pelatihan-pelatihannya yang dalam kategori meningkatkan SDM pengetahuan tentang kepariwisataan itu memang masih sangat kurang sekali kalau menurut saya. Karena saya bekerja di kantor desa sudah kurang lebih 3 tahun dan belum pernah ada semacam satu pun pelatihan tentang kepariwisataan untuk masyarakat kita sendiri, khususnya dari Taman Nasional. Terbantu artinya menambah penghasilan, juga mereka bisa menambah wawasan, terkadang berkenalan dengan anak mahasiswa, berkenalan dengan orang dari kota, sehingga pengetahuan mereka berkembang, kolaborasi dengan warung misalkan, dengan banyaknya orang yang berkunjung ke Taman Nasional, dengan secara tidak langsung mereka juga mengeluarkan uangnya. Positif dulu ya, positifnya kita ada penghasilan tambahan. Terus negatifnya untuk kawasan itu secara tidak langsung mengganggu aktivitas apa, hewan ya, satwa di sana. Adanya kebakaran karena terkadang mereka memasak atau membuat perapian di perjalanan. Ini sampah bagi mereka yang belum sadar betul terhadap lingkungan, ini sampah menjadi prioritas utama. Kalaupun memang kita sudah menghimbau terhadap para tamu untuk membawa kembali sampah yang dibawa, ini hanya mungkin 1-2 orang saja yang sadar dengan itu. Saat ini memang tantangannya masih diregulasi saat ini ya, karena memang ini baru kerjasama, kemudian baru tanda tangan MOU, maka tantangan kedepannya adalah bagaimana membuat sebuah formula regulasi yang tidak tabrak-tabrakan dengan peraturan pemerintah daerah, peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, juga dengan pihak Taman Nasional. Nah, saat ini juga kami sudah menjalin komunikasi dengan pihak lembaga lembaga Tamak Udang yang sudah memberikan ruang kepada kami, terutama untuk Desa Ujung Jaya, agar sebagian kecil dari daerah itu tidak akan dijadikan sebuah area pertambakan, tapi akan dijadikan sebuah
restorasi mangrove yang kedepannya akan dijadikan sebuah destinasi wisata. Kita mengalami kesulitan terhadap para pengunjung ilegal yang memang notabene-nya mereka niatnya wisata religi, tetapi di dalam dia punya maksud lain, seperti adanya masih adanya pencurian burung, masih adanya pencurian biota laut. Yang jelas harapan masyarakat, terutama di bidang pemberdayaan ekonomi tadi, artinya masyarakat akan lebih jelas mana masyarakat yang akan bermain di bidang ekonomi dan di bidang wisatanya tadi. Karena saya katakan tadi, berbasis masyarakat itu tidak semua masyarakat akan menjadi sebuah pengelola dari wisata tersebut. Tapi sisi-sisi lainnya, harapan masyarakat akan terangkatlah ekonomi mereka. Bisa sih di apa pengembukan pengelolaan ya, ya pengelolaan wisatanya itu oleh masyarakat semua. Contohnya yang di apa di titik-titik tempat wisata kayak Cigenter, Kanoing dan lain itu pengen kami itu dari apa dikelolanya sama masyarakat. Wakil dari pemerintah desa untuk Taman Nasional mungkin semua staf ataupun semua pegawai yang ada di Taman Nasional itu lebih bisa lagi mengayomi masyarakat dan juga lebih tahu bagaimana cara memposisikan masyarakat yang ada di daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Keduanya antara masyarakat maupun dengan Taman Nasional itu bisa lebih sinergi lagi, dan ini akan terwujud apabila memang salah satu faktornya semua staf ataupun pegawai ataupun SDM yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon itu lebih tahu bagaimana cara memperlakukan dan juga memberdayakan masyarakatnya. Berharap semoga ada sebuah kerjasama yang harmonis, peningkatan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan Taman Nasional, agar menimbulkan dengan keharmonisan tersebut dapat meningkatkan khususnya penghasilan. Jadi masyarakat bisa merasakan manfaat akan keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon, akan timbul sebuah upaya dalam hal ini pelestarian terhadap Taman Nasional itu sendiri.